Buku matematik aktiviti tahun 3 muka surat 53 pecahan wajah. Padankan pecahan bahagian kelabu dengan perkataan dan angka. Okey, di sini ada gambar guli. Okey, krayon dan bentuk-bentuk lain lah. Okey, kita cari 5 per 8. 5 per 8. Okey. Kalau nak tahu, okey, kamu kira semua sekali dulu. Contohnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah betul, 8. Tapi ada tak 5 yang kelabu ni? 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya? 5. Inilah jawapannya. Okey. Ya, dia macam ini. 5 per 8. Faham? Okey, yang ini? Berapa semua ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Per 7. Okey. Jadi? Yang kelabu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 7 mana? 6 per 7. Okey. Yang ini pula? 1, 2, 3, 4, 5. Per 5 ya. Kelabu ada berapa? 2. 2 per 5. Okey. Ini ada. Yang bentuk hati ni. 1, 2, 3, 4. 4 kan? Yang kelabu? 1 per 4. Okey. Yang bintang. Ada berapa semua? I. 3. Yang kelabu ada? Ada dua. Ada? Satu. Satu je. Satu per? Satu tiga. Okey. Dekat bawah dah kamu padankan. Dekat bawah. Satu per tiga mana? Saya dah tulis kat atas kan? 5 per 8. Okey. 1 per 3. 2 per 8. 2 per 5. 1 per 4. 2 per 5. Okey. 6 per 7. Okey. Nombor 2. Tandakan right bagi pecahan bahagian kelabu. Okey. Mana yang betul? 2 per 1 ataupun 1 per 2? 1 per 2. Ini pecahan wajah. Nombor kecil dekat atas. Nombor besar di bawah. Itu pecahan wajah. Pecahan tak wajah ni lah. Okey. B. 1 per 4. Betul. Salah. 1 per 4 pula. Awak... kira lah. 1, 2, 3, 4. 4. Kelabu ada berapa? 3. 3 per 4. Yang kelabu ni. Kelabu ni dekat atas. Ini? 2 per 5. Kelabu ni ada 2. Semua sekali ada 5. 5 per 6. D? 5 per 6. Betul. 5 per 6. Yang ini? 7 per 8. 7 per 8. Yang ini? 8 per 9. 8 per 9. Mana dapat 2 per 9? Dia, yang kelabu ni ada. Yang kelabu ni ada 8. Ya. Okey, itu saja.